Persipar Majapahit Senin pagi lalu terlihat begitu berbeda. Perbedaan itu terlihat ketika 11 kadet AAL Crop Supply mendatangi Geraha Akpar Majapahit yang beralamat di Jalan Cemur Sari 244 Surabaya. Kedatangan mereka bukanlah untuk berlatih perang, melainkan berlatih mengolah masakan Indonesia hingga Cina. Dengan mengenal tata cara penyajian ala Jepang yaitu chanoyu serta table manner, tentu saja pemandangan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kemampuan berliter mereka yang miliki. Kedatangan 11 perwira kadet AAL Angkatan 60 Korps Supply ini langsung disambut oleh Direktur Akpar Majapahit Hedi. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan sangat senang jika Akpar Majapahit menjadi pilihan utama untuk belajar dan mengetahui lebih banyak jenis-jenis masakan dan tata cara penyajian yang diberikan oleh Akpar Majapahit, serta berharap tidak sampai di sini dalam menjalinkan kerjasama kedua belah pihak. Kami atas nama baik sintas akademika maupun manajemen terima kasih karena dipercayakan ada kerjasama dengan akademi pariwisata yang baik, khususnya harapan kita tidak hanya sekedar. Hal senada juga diungkapkan oleh Mayor Laut Supply Endang Sri Astuti. Pihaknya cukup bangga bisa belajar dan mengetahui lebih banyak olahan masakan dan tata cara penyajian kepada anak didiknya dan serta didampingi pengajar Akpar Majapahit yang profesional di bidangnya. Tujuan kami di sini adalah pada hari ini untuk istilahnya bekerja sama, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa kita laksanakan untuk menyerahkan atas nama Kepala Departemen Suplai, menyerahkan anak didik kami. Sebelum benar-benar diterjunkan di kitchen, para kadet ini diberikan teori terlebih dahulu oleh Chef Bagus Handoko, yang tidak lain adalah dosen handal yang dimiliki Akpar Majapahit. Kemampuannya di bidang memasak, terutama masakan vegetarian, tidak perlu diragukan lagi. Kita tahu saja, kadet AAL Crop Supply ini akan diberikan pengetahuan selama 4 hari agar dapat menyusun menu dengan mudah ketika tugas nanti, serta memperkenalkan taksonomi saus dasar serta mampu melaksanakan tata cara penyuguhan sukiyaki, menghidangkan teh ala Jepang chanoyu dan table manner di hari terakhir. Bumbu dasar putih apa saja? Saat ditemui dua di antara 11 kadet Crop Supply, Dermawan dan Manda mengatakan sangat senang bisa mengetahui dasar-dasar tata cara berlatih mengelola dan menyajikan masakan Indonesia hingga Cina, dan juga mengenal tata cara penyajian ala Jepang yaitu chanoyu, dan di hari terakhir memperkenalkan table manner kepada kadet AAL ini. Wah, it's very very amazing, karena kita baru pertama kali, apa sih ini bumbu-bumbu, enggak saya juga belum tahu apa ini, dari yang gini dicampur kemudian sama Chef Bagus diajari untuk bagaimana nyincang daging yang benar. Dari tadi nyincang-nyincang juga enggak bisa-bisa, kemudian diajarin yang benar cara nyincang. Ke depan nanti kan kami jadi kadep Kepala Departemen 4, jadi bisa ngoreksi anak buah kalau seandainya ada anggota yang salah, terus bisa bagi-bagi ilmu juga buat teman-teman. Mereka berharap dengan metode pengajaran yang diberikan pengajar Akpar Majapahit seperti menyusun menu dengan menggunakan taksonomi saus dasar, tata cara sukiyaki dan chanoyu, serta belajar mengetahui table manner dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi kesehatan Crop Supply ini. Sebab menurut mereka, Crop Supply sendiri sangat membutuhkan metode pengajaran seperti ini dan dapat digunakan di kemudian hari. Tidak itu saja, mereka juga sangat terkesan dengan suasana Akpar Majapahit yang begitu nyaman dan bersahabat.